harta karun dan barang-barang berharga lainnya, termasuk peti mati dan patung perunggu ditemukan dari misi arkeologi Mesir di dekat Step Pyramid of Djoser atau sekitar 24 km dari ibu kota Kairo. Pejabat barang antik ke Mesir memamerkan harta karun dan barang berharga yang berusia lebih dari 2.500 tahun yang ditemukan baru-baru ini di pekuburan legendaris Saqqara. Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi Barang Purbakala Mesir Mustafa Waziri merinci, jika temuan arkeologis baru itu terdiri dari 250 sarkofagus dan 150 patung perunggu kecil dewa dan dewi dan beberapa barang antik lainnya. Para pejabat juga mempresentasikan penemuan gulungan papirus langka yang bisa menjadi penggambaran bab dari kitab orang mati, termasuk tradisi teks pemakaman yang berasal dari kerajaan lama. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.